Hai Sobat Bola, dalam video kali ini kami akan mengabarkan hasil pertandingan Liga Jerman di pekan ke-29 tadi malam, serta update klasemen dan daftar top skor sementara. Di pertandingan tadi malam, Mönchengladbach berhasil menang 4-1 atas Union Berlin, dan Dortmund berhasil menang besar 6-1 atas tuan rumah Paderborn. Di pertandingan ini, Sancho berhasil mencetak hat-trick. Dengan hasil ini, Mönchengladbach berhasil naik ke posisi 3 di klasemen sementara dengan raihan 56 poin, dan Dortmund masih di posisi 2 dengan raihan 60 poin. Sedangkan Union Berlin turun ke posisi 14 dengan raihan 31 poin. Kemudian Paderborn kian terpuruk di papan bawah dengan raihan 19 poin. Kayaknya degradasi nih sob. Di daftar top skor, Sancho kini berhasil memperoleh 17 gol. Sedangkan di posisi pertama masih diduduki oleh Lewandowski. Dan untuk pertandingan selanjutnya, di hari Selasa jam 1:30 dini hari, laga FC Köln melawan Leipzig akan ditayangkan Mola TV dan Fox Sport. Terima kasih Sobat Bola.